Sebelum peristiwa penculikan para jenderal pimpinan teras Angkatan Darat pada awal Oktober tahun 1965 atau yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI, situasi politik memanas dengan munculnya dokumen Gilchrist. Gilchrist sendiri mengacu pada nama Duta Besar Inggris saat itu di Jakarta, Andrew Gilchrist. Ketika itu, hubungan pemerintah Indonesia di bawah Soekarno atau Bung Karno memang ternyata baik dengan negara-negara Barat, termasuk dengan Inggris tentunya. Dalam dokumen yang pertama kali diumumkan ke publik oleh Subandrio, Wakil Perdana Menteri sekaligus Kepala Badan Pusat Intelijen atau BPI ini disebutkan soal adanya Dewan Jenderal. Setelah itu, isu Dewan Jenderal menyeruak ke permukaan, memantik pro kontra publik. Belakangan pasca peristiwa G30 SPKI, Subandrio ditangkap, lalu diadili dalam Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub. Oleh Hakim Mahmilub, Subandrio divonis hukuman mati, tapi karena campur tangan pemerintah Inggris, nyawa Subandrio terselamatkan. Hukumannya berubah jadi seumur hidup. Pada tahun 1995, Subandrio dibebaskan karena alasan kesehatan. Dan pada tahun 2004, Subandrio meninggal. Kembali ke soal dokumen Dewan Jenderal. Dewan Jenderal dituding sebagai kelompok para jenderal Angkatan Darat yang berniat akan mendongkel Bung Karno dari kursi kekuasaan atau sederhananya akan melakukan kup atau kudeta. Jenderal Ahmad Yani disebut sebagai salah satu pentolan Dewan Jenderal. Bung Karno sebagai presiden sendiri sempat mengklarifikasi soal Dewan Jenderal langsung pada Jenderal Ahmad Yani. Tapi Jenderal Ahmad Yani yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat atau Menpangat, membantah keras soal keberadaan Dewan Jenderal. Rupanya, isu soal Dewan Jenderal itulah yang dipakai dalih oleh sekelompok tentara pimpinan Letkol Untung Sutopo untuk melakukan gerakan yang berujung pada penculikan sejumlah jenderal pimpinan teras di Angkatan Darat. Penculikan yang berujung pembunuhan itu yang kemudian jadi titik balik sejarah. Bung Karno jatuh, Soeharto, jenderal senior di Angkatan Darat naik tampuk. Nah, soal dokumen Dewan Jenderal itu ada fakta menarik yang diungkap Salim Said, mantan wartawan Tempo yang kini jadi pengamat militer dan juga seorang guru besar. Salim Said dalam bukunya, Dari Gestapo ke Reformasi Serangkaian Kesaksian, yang terbit tahun 2013, mengungkapkan, di kemudian hari akhirnya terungkap siapa pembuat dokumen Dewan Jenderal itu. Menurut Salim Said, si pembuat dokumen Dewan Jenderal itu adalah orang bernama Ladislav Bittmann. Ladislav Bittmann, kata Salim, adalah seorang intel Cekoslovakia yang bekerja untuk Dinas Rahasia Uni Soviet KGB. Si Ladislav mengakui jika dirinya yang memalsukan dokumen Gilchrist. Kelak, si Ladislav membelot ke Amerika dan ikut mengungkap kerja intelijen KGB di Indonesia tahun 60-an.